telah terjadi kebakaran di daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kebakaran ini menghanguskan satu baris kontrakan dan membakar semua isi di dalamnya. Dugaan sementara penyebab kebakaran dikarenakan kelalaian pemilik rumah yang lupa mematikan kompor pada saat pergi menjemput anaknya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk sementara, kerugian belum bisa dipastikan karena masih dalam penyelidikan pihak terkait. Ada penjagaan dari pihak kepolisian di sekitar kebakaran untuk menjaga warga sekitar agar tidak mendekat. Dan pemadam kebakaran mengerahkan satu unit dari Kabupaten Tangerang dan meminta satu unit bantuan dari Kota Tangerang. Harusnya sih itu pas lagi tadi siang tuh mau nganterin anak les. Tahu ada telepon dari tuan rumah, katanya kata kebakar. Udah langsung pulang gitu. Dari Tangerang, Ahmad Fauji dan Oki Rizky, Tribrata TV, salam Tribrata.